Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ayan. Kita kali ini akan membuatkan tutorial gunting rambut spek. Jadi teman-teman, sebelum lanjutkan ke tutorialnya, jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel Pak Ayan supaya Pak Ayan rajin mengupload video-video selanjutnya. Nah, yang ini step pertama di start daripada nomor 2. Nomor 2 ini disongket sekeliling ya, kawan. Jadi caranya senang juga untuk memahami tutorial gunting rambut spek. Nah, caranya boleh lihat di sini ya, teman. Nah, lihat aja di sini. Kita songketnya sekeliling. Nah, sesudah kita songket yang nomor 2, nah, langsung kita ajukan ke nomor 1. Nomor 1 disongket juga kayak kita songket nomor 2 yang tadi. Nah, songket ya. Sekeliling juga ya, kawan-kawan. Nah, caranya sangat mudah, teman-teman. Jadi, teman-teman yang mau belajar gunting rambut spek, mulai nonton di sini supaya teman-teman senang mempelajarkan gunting rambut spek. Nah, sesudah kita pakai yang nomor 1, langsung kita turunkan pakai 60. Kita pakai 0, sama juga kayak kita songket nomor 1 tadi. Disongket juga 0 sekeliling ya, kawan. Tutorial gunting rambut spek sangat mudah untuk memahami. Nah, teman-teman, jadi sesudah kita hitam sudah kita pakai sisir, langsung hilang. Jadi teman-teman boleh perhatikan di sini. Cara membuang pakai sisir tenang ya, kawan-kawan. Sudah kita pakai sisir, ada juga sisa-sisa, boleh kita pakai nomor 1. Lalu kita songket lagi sekeliling lagi supaya yang hitam tuh hilang lagi ya, kawan-kawan. Caranya di sini, boleh kawan-kawan lihat di sini. Nah, setelah kita pakai nomor 1 ada lagi ya. Langsung kita pakai 0. Kosongnya ditarik ya, kawan. Ditarik ke atas. Kosongnya dimain. Nah, sesudah kita pakai 0, langsung kita untuk menyukur. Kita pakai produk lain, yang ada kita pakai air mineral. Cara mencukur benar
tadi kan di sini. Nah, cara mau cukur di belakang. Nah, caranya di sini. Nah, kalau boleh kita tarik, tarik sedikit. Ya, supaya senang untuk mengukur. Nah, yang di belakang, kalau saya cukur ya, kawan. Biar aja di situ. Nah, kalau boleh nanti sudah kita mengukur, kita pakai kosong. Kalau boleh, kalau tak pakai boleh juga ya, kawan-kawan. Cara menyukur, kulit kena tarik sikit supaya cicikurnya senang. Cara mencukur anak rambut di depan, senang dibilang dicukur dahi. Untuk aja di sini ya kawan, perhatikan baik-baik. Sudah kita cukur, langsung kita potong rambut atas. Cara potong rambut atas ada juga di tutorial kita, simak aja di video kita ini. Dimana kita berdiri, disitulah kita tarik rambut. Sudah kita tarik, langsung kita pakai sisir potong aja. Caranya senang aja ya kawan. Sudah kita potong pakai gunting biasa, langsung kita sasak di ujung-ujung saja ya. Sasak nggak usah banyak-banyak, sedikit aja kita sasak. Jadi rambutnya kalau sudah kena sasak, langsung kita jadi spek. Rambutnya langsung jadi spek ya kawan-kawan. Siap, langsung kita pakai pengek sedikit supaya rambut nampak rapi. Sudah pakai kita pengek, langsung kita sisir rambut pelanggan supaya pelanggan memuaskan. Perhatikan hasilnya ya kawan-kawan. Jadi untuk teman-teman yang sudah menonton video saya, terima kasih atas sudah menonton video saya. Jangan lupa teman-teman share ke teman-teman lain ya. Oke, thank you, bye-bye.